Nama lengkap aku Cornelia Laksmi Dewi Supama, biasa dipanggil Ami, dari Formasi Diplomat, dari Ditjen IDP, Direktoratnya Informasi dan Media atau Informasi. Perkenalkan, saya Brian Josephine Kreo. Saya Formasi Putra-Putri Papua di CPNS kali ini. Saya untuk formasi jabatan, saya Jabatan Fungsional Diplomat, Ditjennya Protkons, unit kerjanya spesifiknya PWNI. Nama saya Rama, saya dari Formasi Diplomat, unit kerja HPI Sosial Budaya. Nama aku Rutpani Septiani, aku dari Formasi Analis Pengembangan Kompetensi, saat ini di unit Pusbin Jafung, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Bagus sih sebenarnya, kayak bisa membuat jiwa korsa semakin banyak, apalagi kayak 316 orang digabungin jadi satu, jadinya kenal satu sama lain sih. Jadi, good job. Diklatnya sebenarnya bisa dibilang unpredictable karena untuk diklat pertama kali yang menginap di Rindam Jaya secara spesifik pertama kali, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dan tak bisa dilupakan gitu. Untuk prosesi diklat CPNS, kita start dari memasuki sesi diklat offline di Rindam Jaya, di mana kita melaksanakan serangkaian kegiatan yang ya seru banget lah pokoknya. Selama diklat ini berasa bersyukur juga ya, karena teman-teman di sini membantu, terus para panitianya juga membantu banget untuk formasi kayak aku yang disabilitas. Jadi aku sangat terbantu dan benar-benar termotivasi. Apa ya, panggilan hati kali ya. Itu sih kalau singkatnya. Kenapa memilih Kemlu? Karena pertama Kemlu itu merupakan salah satu kementerian yang bisa dibilang untuk kalangan anak muda dan orang luar sana, kementerian yang paling diidolakan seperti itu, karena berhubungan langsung dengan luar negeri, dan itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang gaul. Kenapa saya pilih Kemlu? Udah dari dulu sih, kebetulan saya sempat bekerja di tempat lain, tapi karena ya masih ada rasa penasaran lah seperti apa sih di Kemlu. Saya dulu juga sempat magang di Kemlu, dan ya itu mengejar mimpi lah istilahnya. Yang pertama karena tahu ya Kemlu itu kementerian yang baik, kayak gitu, yang bagus. Dan suatu kebanggaan juga untuk Kemlu, dan di sini juga tersedia untuk formasi disabilitas, jadi aku mencoba melamar. Harapan untuk Kemlu sih semoga bisa lebih adaptif lagi di era yang terus berubah seperti ini, bisa semakin inovatif juga, dan semoga bisa jadi salah satu kementerian yang terbaik di Indonesia. Okay. Harapan untuk diri sendiri bisa menjadi pribadi yang lebih berguna, khususnya sebagai orang Papua yang datang dari timur Indonesia, bisa menjadi suatu sosok yang bisa menginspirasi banyak anak-anak muda Papua di luar sana, terkhusus adik-adik kecil yang berasal dari pedalaman Papua, bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Dan untuk Kemlu sendiri, saya berharap bisa semakin menjadi kementerian yang youth friendly. Harapan kedepannya tentu bisa Kemlu bisa menjadi pionir lah di antara kementerian-kementerian lain dalam hal inovasi-inovasi, dan menjadi yang terdepan untuk memimpin segala ya pergerakan-pergerakan di Indonesia lah. Semoga Kemlu RI ini menjadi semakin maju, semakin baik lagi daripada yang sekarang. Sekarang sudah cukup baik, tapi semoga lebih baik lagi. Dan harapan aku untuk diriku sendiri, semoga aku bisa bekerja dengan baik, menjadi ASN yang baik juga, dan bisa berguna untuk rakyat.